Kajian sore hari ini, insya Allah manfaat untuk banyak orang, khususnya orang-orang yang pusing, orang-orang yang mumet. Dan Alhamdulillah di depan saya banyak yang mumet, itu di kamera maksudnya ya banyak yang mumet nih. Pemirsa dimanapun anda berada perhatikan baik-baik dan insya Allah majlis ar malam ahad besok sholat isya berjamaah setelah itu akan mengamalkan ini. Akan mengamalkan ini bersama santri weekend, dan siapapun yang mau ikut, boleh. Yang mau ikut, boleh. Lantas, apakah ini? Ya, akan kita bahas. Judulnya adalah "Cara Menggapai Hajat versi Langit". Cara menggapai hajat versi Langit, hajat itu artinya apa? Hajat itu bahasa Arab. Ya bahasa Arab yang kemudian di, dijadikan bahasa Indonesia aslinya dari hajah dari hajah bukan hajah ya kalau itu nanti beda lagi itu ibu-ibu yang naik haji ya hajah-hajah itu lain beda lagi ya hajah hajah itu artinya kebutuhan ya kebu kebutuhan jadi siapa yang punya kebutuhan tertentu dan pengen kebutuhannya tercapai, tergapai, terpenuhi. Versi langit, caranya gimana? Ya, versi langit, caranya baga bagaimana? Insya Allah, kajian ini singkat, padat, dan bisa diamalkan. Ya, bisa diamalkan. Insya Allah. Dalam kitab Al-Adhkar, Daripada nanti banyak yang nanya sama saya, sumbernya dari mana? Itu yang ngajari siapa? Sahih atau tidak? Nanti daripada ditanya gitu, saya juga kalau jawab mumet, kalau tidak saya jawab yang nanya juga mumet. Betul kan ya? Nah, sumbernya ini, kitab Al-Azkar, karya Imam Nawawi, rahimahullah. Ini Al-Azkar. Imam Nawawi ini sudah dikenal kepakarannya dalam ilmu hadis jadi kalau sudah Imam Nawawi yang bicara ilmu fikih, ilmu hadis bisa dijadikan pegangan. Bisa dijadikan pegangan. Meskipun yang namanya ulama itu beda pendapat, ada ya wajar-wajar saja. Tapi ucapan Imam Nawawi bisa dijadikan pegangan. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Azhar Ruwi nafi kita wa majah Dalam kitab Sahih Tirmidhi dan Ibnu Majah Diriwayatkan kepada kami An Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Abi Aufa semoga Allah meridhai keduanya qala beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu hajatun ila Allah taala au ila ahadin min bani Adam Siapa yang punya kebutuhan kepada Allah atau kebutuhan kepada salah satu anak cucu Adam Butuh sama Allah atau butuh sama manu? manusia? Jadi hajat dunia maupun hajat akhirat. Sebelum saya lanjutkan pertanyaan ini, punya hajat enggak? Kalau enggak punya, ya enggak usah saya jelaskan. Banyak ya? Enggak usah dijelaskan tuh. Jelaskan, enggak? Jelaskan, pemirsa. Mau dijelaskan? Oh mau, katanya mau. Barang siapa punya hajat kepada Allah ataupun kepada anak cucu Adam alias akhirat atau duni, dunia Maka langkah pertama yang harus dia lakukan versi langit menurut sabda Nabi Muhammad SAW Fal yatawaddo Fal yatawaddo Wal wudhu Hendaknya dia berwudhu dan bukan sembarang wudhu Fal yuhsiril wudhu Wudhunya yang baik jadi kalau punya hajat itu bukan lihat saldo, jadi salah ya punya hajat lihat saldo itu keliru. Kalau punya hajat jangan lihat kenalan teman-teman. Kalau punya hajat lihat kenalan teman-teman itu juga keliru. Kalau punya hajat jangan menghitung aset, ya menghitung aset juga keliru. Kalau punya hajat jangan lihat daftar di phone book nomor telepon yang bisa dihubungi, ya jangan lihat itu. Tapi nomor satu langkah pertama kalau punya hajat adalah wudhu. Tentunya kalau ibu-ibu tidak lagi menstruasi. Ibu-ibu menstruasi haram wudhu. Wudhu tidak boleh. Haram untuk ibu-ibu yang menstruasi sama dengan haramnya sholat. Lagi mens nggak boleh sholat, maka lagi mens nggak boleh wudhu. Nah, ini banyak perempuan nggak tahu. Dikira wudhu boleh. Ya, yeah. wudhu Bu boleh karena sholat tidak boleh ngaji tidak boleh wudhu juga tidak boleh wudhu itu paketnya sama sholat yang belum tahu sudah terlanjur enggak usah dipikir lewat setelahnya jangan diulah ulangi jadi hukumnya wudhu buat orang yang menstruasi adalah haram sama seperti haramnya dia so sholat sama seperti haramnya dia baca Al-Quran jelas semuanya Nah, jadi ibu-ibu amalkan ini saat tidak menstruasi. Saat tidak menstruasi. Bapak-bapak, ya kalau lagi menstruasi jangan. Oh, bapak nggak mens ya. Jadi kalau misalnya ibu menstruasi ya suruh bapaknya, ya suruh suaminya, ajari anaknya, ya ajari anaknya. Wakilkan dulu dengan orang orang lain. Wudhu dan wudhunya harus bagus. Wudhu yang bagus bagaimana sunnah sunnahnya dijalankan. Kemudian adab-adabnya dijalankan. Jangan wudhu sambil telanjang. Nah itu enggak beradab. Walaupun di kamar mandi enggak ada orang lihat. Ya itu tidak beradab. Kemudian usahakan kalau bisa menghadap kiblat wudhunya. Kalau bisa. Kadang kan tempat wudhunya enggak memungkinkan ngadap ke kiblat. Tapi kalau memungkinkan wudhunya menghadap ke kiblat. Kemudian jangan ngobrol waktu wudhu. Khusyuk wudhunya yang khusyuk itu artinya wudhu dengan baik ini harus dijelaskan karena ada orang udah saya amalkan kok ternyata enggak jalan ya lah wudhumu enggak beres wudhunya betul-betul nawa itu saya mau wudhu bersihkan diri dari hadat ya agar hadat ini diangkat dari dari tubuh saya wudhu yang baik kemudian Setelah itu hendaknya dia Sholat sunnah dua rokaat setelah wudhu ngadep kiblat niat sholat sunnah dua rokaat sholat sunnah hajah usolli rokaatnya ini lil hajah lillahi taala atau usolli rokaatnya ini lillahi taala terserah niatnya apa yang penting niat sholat hajat dua rokaat mau bahasa Jerman mau bahasa Inggris terserah itu yang di mulut itu untuk memudahkan hati biar paham ini sholat sunnah hajat karena kalau tidak diucapkan kadang suka ngelamun ya suka ngelamun. Fumal yusalli rak'atain. Nah, dua rakaat ini apa yang dibaca? Yang dibaca tentunya surat Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah Al-Kafirun kata para ulama. Kemudian rakaat kedua surat Al-Fatihah setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Jadi dua rokaat, rokaat pertama Al-Fatihah sama Al-Kafirun, rokaat kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Selesai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma liyuthni alallahi azza wa jal. Hendaknya dia muci-muci Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semakin banyak pujiannya semakin bagus. Ya, semakin banyak pujiannya semakin bagus. Muji Allah itu ya basmalah, alhamdulillah. Hamdan yuafi ni amahu hamdan, hamdan, hamdan. Semakin banyak pujiannya sama Allah semakin bagus. Alal -al aqal minimal, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu kalimat pujian terbaik untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, wal yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu hendaknya dia bersolawat kepada Baginda Muhammad SAW Solawatnya enggak dijelaskan bentuknya seperti apa. Sakar Mau baca solawat Munjiyah, Mau nariyah, Mau Ibrahimiyah, Mau baca solawat digabung semuanya. Semakin bagus. Allahumma sholli ala shina Muhammadin wa ala Muhammadin. Allahumma sholli ala Muhammadin. salatan tunjina biha terus sambung Allahumma shina ala Muhammadin. Sholli terus solawat macam-macam ya namanya mau minta sama Allah tuh kan semakin banyak rayuannya Allah semakin seneng ya ya mbakku ini kamu kok muji-muji aku muji-muji nabiku terus nih mau apa ya, ada maksud tersembunyi saudara-saudara yang tidak tersembunyi dari Allah Ta'ala gak mungkin tersembunyi dari Allah tapi malaikat gak tahu malaikat gak gak tahu makanya Allah seneng Allah pamerkan orang seperti ini pada malaikat lihat tuh lihat tuh hambaku tuh tuh lihat Mengapain dia ayo perhatikan perhatikan نعم كان الصلوات قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم هند يا من بعثت لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته Walahajatan hiyalaka ridhan illa qawwaitaha ya arhamarrahimin Tenang, tenang Mesti dengan nanya Bib tulis no yeah. Alpahamu aku Paham Insyaallah rebu depan tulisannya ha, ada Bagi yang di Youtube insyaallah Malam ini juga saya garap Insyaallah malam ini juga saya garap Saya akan tuliskan teksnya di videonya ada gambar saya yang baru semiran kemarin-kemarin ya. tampak putih melapuk dikritik banyak orang Habib banyak pikiran ya Masya Allah padahal saya nggak pernah mie, mikir ya kebetulan saja belum disemir coklat tua ini udah disemir coklat tua Insya Allah nanti malam tak syuting lengkap dengan doanya bisa didunut di channel Habib novel al idris ya dilihat diulang-ulang ditirukan sampai ha Hafal. Kalau nggak hafal ya nanti rebu ambil tulisannya atau cari di website saya. Insya Allah nanti malam saya upload ya gambarnya sama do doanya lengkap. Insya Allah. Nah uh, ini riwayat Tirmizi ya. Kemudian kultu kata Imam Nawawi. yustahabu an yaduwa karab, wahwa. Kata Imam Nawawi juga bagus kalau baca doa karab doanya orang yang lagi dalam keadaan bingung, sumpek, suntuk gitu ya. Kalau dibaca langsung dikabulkan sama Allah Ta'ala, dibereskan urusannya. Termasuk yang pengen mantu ya, pengen mantu kok anaknya belum dapat jodoh ya. Mau orangnya hadir di sini, hadir itu. Pengen mantu itu hadir orangnya ya. Mungkin kepengen mantu kok jodohnya nggak datang-datang gitu kan ya. Ya ini mujahadah ini, mujahadah ini tujuh hari, insya Allah beres tuh jodohnya. Ya insya Allah beres. Yang, yang kesinggung ya nggak apa-apa tuh ya. Allahumma atina fiddunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina al-nar. Ya itu, Rabbana atina itu ya. Itu, itu al karb. Kemudian di riwayat yang lain. Itu ada riwayat yang pertama ya. Riwayat yang berikutnya yang ada dalam kitab Al-Adhkar, wa ruvina fi kitab at-Tirmidhi wa Ibn Majah an Utsman bin Hanif radhiyallahu anhu. Ini ada apa namanya? Sahabat namanya Utsman. Yang namanya Utsman riwayatnya beda jadi orangnya beda salatnya sama tapi orangnya B, beda An dzarirul basar ada seorang laki-laki yang tunanetra Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mendatangi Nabi Muhammad sallallahu dan berkata udullah taala an yuafiyani wahai Nabi tolong mintakan sama Allah doakan saya agar Allah menyembuhkan aku dari tunanetra Masya Allah nggak perlu ke dokter ya datang ke nabi minta sembuhkan dari tuna tuna netra qala in itu, wa in sabirta fa huwa khairun lak kata nabi SAW kamu boleh pilih tak doakan bisa melihat atau tuna saja sabar itu lebih bagus buat kamu ya tapi abot ya sabar tuh ya ini Rasul ngasih pilihan, kalau sabar kamu lebih bagus, ya kalau enggak kuat ya tak doakan. Maka sahabat menjawab, fadu, uh, tolong doakan saja, ya tolong doakan saja. Jadi boleh, ya kalau enggak kuat sabar tuh milih syukur tuh ya enggak apa-apa, paham ya? Kalau udah kena musibah itu, kalau bisa sabar itu pak ba, bagus. Tapi kalau enggak kuat minta lepas dari masalah itu pak ba, bagus. Pilihannya bagus semua. Nah. kalau Fadu, uh, fa amarahu an Nah itu Nabi Muhammad SAW. Rasul itu kalau suruh mendoakan, ngajari umatnya ini untuk usaha. Jadi bukan gratisan ya. Yai tolong doakan saya. Oh waras, enggak. Itu kurang mendidik. Tak ajari, ya tak ajari. Kamu berdoalah begitu ya. Itu lebih mendidik. Nih saya kasih amalan, kamu jalankan. Itu mendidik orangnya untuk ikhtiar, ya untuk usaha, usaha untuk mujahadah. Apa sabda Nabi Muhammad SAW? Famaroh an ya tabawwah fa doa. Diajari Nabi SAW suruh wudhu dengan bagus, wudhu dengan bagus, kemudian membaca doa ini. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabika Muhammadin SAW Nabi Rahmah Ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila Rabbi fi hajati hadih litugdhali Allahumma fasafi'hu fi Ini tawassul dengan Nabi SAW Ya Allah, kalau diterjemahkan ya, aku memohon kepadamu dan aku menghadapkan diri kepadamu dengan bertawassul dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang penuh rahmat. Duhai Muhammad, sungguh aku menghadap kepadamu dan bertawassul kepadamu, kepada Tuhanku untuk hajatku ini. Litugzali, agar hajatku ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu ta'ala Allahumma ya Allah fasyafi'hu hufi Jadikan Nabi SAW ini memberikan pertolongan kepadaku sehingga hajatku kabul. Jadi yang dibawa adalah Nabi Muhammad SAW. Yang diajukan Rasulullah SAW. Kalau terjadi hadit Hasan Sahih, hadit ini hadit Hasan Sahih. Dalam riwayat yang lain, setelah orang tadi solat dua rakaat dan membaca doa yang diajarkan Nabi SAW, langsung sembuh matanya bisa melihat. Lah kalau tunanetra saja beres, masa utangmu enggak beres masa hajatmu gak beres kalau sungguh-sungguh ya kalau sungguh sungguh tapi yo tenanan nah kadang ini kita ini meremehkan Allah Taala kok apa yo iso yo apa bisa ini kan meremehkan Allah apa bisa nanya Allah apa bisa gitu kan ya mana mungkin apa mungkin dan lain sebagainya jangan ragu yang yakin terus diamal amalkan lah ini versi langit kalau sudah seperti itu usahalah tilpunan koncomu misalnya butuh utang ono duit gak tak utang sih nah misalnya begitu ya lamar pekerjaan masuk ke lamaran ya ngelamar anaknya orang ya begitu menghadap melamar itu jalan setelahnya sebelumnya adalah minta sama Allah subhanahu wa ta'ala dan kalau minta jangan sekali dua kali kalau bisa istiqomah sepokok ini kudu kabul ya harus kabul istiqomah Insyaallah malam ahad Habib Novel mau ngajak santri weekend sholat setelah sholat isya berjamaah Pak dia isya saya mau ngajak semuanya mengamalkan sholat hajat ini karena saya punya hajat gede rahasia ya saya punya hajat besar ya kalau yang lain saya nggak tahu yang di kanan saya ini kan sudah banyak amalannya jadi ya kanan saya ini punya ibu bu sehat ini kan ngapal apal Quran hatam terus masya Allah ini hajatnya pasti ya banyak hajatnya banyak. Maksud saya ngomong begini biar ditiru. Yang di rumah ngajak pasangannya, ngajak anaknya, ya, ayo, ayo sholat hajat yuk apa? Aku mumet bayar utang nggak lunas-lunas itu ya. Nah kalau mumet itu ya sak rumah diajak sholat gitu loh ya. Satu rumah diajak sholat. Kalau pusing gitu ya sebelum pusing gitu lah itu pusing gara garanya nggak begitu. Nggak mau ngajak sholat bareng-bareng, nggak -bareng, mau ngajak doa bareng-bareng. Ujungnya bu pusing. Tapi kalau udah ketemunya Allah Taala, kembalinya pada Allah Ta'ala beres nggak ada yang tidak tidak beres saya ini punya tanggungan akhir April itu harus melunaskan masih kurang 2,7 M akhir April jualan buku ya laku Alhamdulillah Alhamdulillah laku ya tapi bagi-bagi ya Alhamdulillah saya nyawang saya makan di satu restoran terus tak sawang kok pegawainya baik baik tak tanya berapa pegawainya di sini 40 pak yaudah saya titip ya nyoh petang puluh 40 gue pen ngono ya ngedum ngedum ya ngedum ngedum rasi do, -do, -do Ndak jadi jual jualan akhirnya nggak ngedum ya waktunya ngedum ngedum waktunya jualan jualan 2,7 m akhir april harus lu lunas ya nyantai nyantai saja maksudnya nyantai itu bagaimana nggak usah dipikiri tapi usah usaha usahanya ya tetap jualan buku ya zikir ya wirid ya yang bisa dilakukan ya apapun itu termasuk diantaranya sholat hajat itu hajat 2,7 m tuh hajat terkecil oh kecil oh, itu iya, mm -mm. saya punya hajat yang gede ya, luar biasa H hajat terbesar saya saya pengen nanti umroh ditemui Nabi Muhammad SAW ya saya pengen umroh ziarah Nabi saya pengen ketemu Nabi Muhammad SAW pengen diimpeni, pengen ditemoni, terus disayang-sayang di pok-pok gitu. Pengen kan gak apa tuh ya. Awakmu kan gak pengen, ya gitu ya. kalau saya kan pengen di pok ya. Hajah ilallah, punya hajat sama Allah itu hajat akhirat. Betul kan hajat? Akhirat. Hajat dunia itu remeh, ya kecil. Hajat dunia kecil, tapi hajat pengen ketemu Nabi SAW, hajat yang luar biasa. Makanya sebelum saya berangkat umroh, ya, mau tak mujahadai biar nanti jauh-jauh dari Sulu sampai sana biar ditemoni kan gitu loh ya biar ditemoni tapi yang menyenangkan hati gak diseneni ditemoni diseneni wedi aku ya makanya kalau minta yang lengkap ya ditemoni dipuk-puk disayang-sayang sebuah ibu apa akhirnya aku bongkar hajatku ya biar ditiru ya biar ditiru nanti kalau malam Ahad mau ikut monggo ya Beb saya halangan datang saja ikut baca doanya kan nggak apa-apa ya baca doanya nggak jadi masalah niat untuk hajat yang besar maupun hajat yang ke kecil Insya Allah seperti itu Alhamdulillah waktu menunjukkan jam setengah enam lewat lima menit walaupun tidak panjang tapi Insya Allah paro barokah